musim tengkucuh. Jika kena dengan masakan ataupun makanan panas-panas, semestinya memang mengasyikkan. Contohnya, di Gua Musang, Kelantan, jualan putu halba seorang peniaga meningkat kerana sajian panas itu menjadi menu pilihan ketika tiba musim hujan sejak 3 minggu lalu. Nur Ain Zubaidah Samri, 33 tahun, berkongsi pengalamannya mengusahakan perniagaan putu halba yang sudah dimulakan sejak tahun 2018. Katanya dia akan menjalankan perniagaan putu halba atau lebih dikenali kuih dalam kain hanya apabila tiba musim tengkujuh di daerah ini. Mana tidaknya sebanyak 25 kilogram ubi kayu sehari berjaya dihabiskan dan keuntungan harian lebih RM600 sehari. Dia amat bersyukur dengan pendapatan yang diperoleh dapat menambah pendapatan sekeluarga. Tak mari, tapi tak mari itu siapa kau minggu peras tak berkawan lah. Harga kuih yang dijual Nur Ain untuk 4 biji, RM3 sahaja. Nur Ain turut dibantu oleh anaknya dan seorang pekerja.